saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon Putri Sarah Liana dilaporkan telah dimasukkan ke hospital gara-gara aktris itu mengalami kepanatan melampau sejurus tiba dari Dubai pada Sabtu lalu. Perkara tersebut turut diwar-warkan ibu kepada dua anak itu di Instagram di mana dia dikatakan mula berasa tidak sedap badan dan batuk-batuk sejak berada di Mekah. Cuaca di sana Mekah mungkin juga jadi faktor saya batuk. Mulanya ingat boleh tahan, tapi sampai saja Kuala Lumpur semalam saya rasa terus nak tumbang. Lepas pulang ke rumah selesai berkemas dan makan, saya terus ke hospital. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata peminat dan juga rakan artis tampil mendoakan agar Putri Sarah cepat sembuh dan segera pulih seperti biasa. Dalam pada itu ada juga yang mempersoalkan kehadiran suami Putri Sarah Samsul Yusuf yang dilihat tidak di sisi ketika pelakon itu dimasukkan ke hospital. Alangkah bagus bila suami dan anak-anak teman di hospital. Ya Allah, sol tak ada hati dan perasaan ke. Istri kau sakit kot. Terdahulu Putri Sarah difahamkan ada ke Tanah Suci Mekah bersama anak-anaknya untuk menunaikan umrah dan turut mengunjungi Dubai bagi tujuan bercuti sejurus selepas tamat ibadah itu. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.